Kita siapapun, walaupun ada permasalahannya silakan kita selesaikan dengan secara hukum. Tapi kalau masalah pribadi ya kita nggak masalah, kita profesional ya. Jadi kalau dia mau cium tangan, berarti kita juga saling menghargai. Semua manusia kan saling menghargai. Kita tetap menjaga hubungan baik dengan Mbak Angel gitu, Mbak. Ya, kita kan tadi kan bekas mantan mantu ya, gitu ya. Itu aja masalahnya. Mungkin dia sekarang juga ketemu dia berbuat baik ya, udah. Kita semuanya, ya istilahnya nggak saling menyalahkan lah. Nanti kita lihat aja hasil putusan endingnya nanti. Keluarga juga kayak adik-adiknya terlihat mengawal sekali untuk proses ini nih, Be. Emang sebegitu berjuangnya keluarga untuk Opika gimana sih, Be? Ya namanya adik-adiknya kan ya gitu ya, kakaknya jadi begitu kan otomatis ya, ingin yang terbaik bagi kakak. Gitu aja. Bang Marlon? Ya, siap. Bang Marlon kan kuasa hukumnya Vicky juga ya? Iya, betul. Kemarin ada korban penipuannya Vicky itu gimana tuh, Bang? Ya. Ada korban baru yang penipuan Vicky yang pasangan suami istri itu gimana, Bang? Udah dapat kabar belum soal itu? Nah, jadi perihal itu ya kami sih dari kuasa hukum menyarankan kalau memang apa memiliki bukti yang kuat ya silakan aja lah lapor. Kita di sini kita fokus ke perkara ini ya, perkara ini dan ya. Jadi kami pun dari tim kuasa hukum menyarankan ke Mbak Angel ya, Mbak Angel tolonglah bicara yang sejujur-jujurnya apa yang terjadi di dini hari itu. Jadi itu karena kalau tadi saya mendengar dari keterangannya Mbak Angel dari jam kejadian dan fakta-fakta yang lain itu jauh berbeda dengan fakta apa yang saya pun alami di tempat itu, malam itu. Jadi tolong buat Mbak Angel cerita yang sejujur-jujurnya aja lah, jangan ditambah-tambahkan sehingga perkara ini menjadi kabur seperti itu. Dari poin jamnya saja ya, tadi saya udah geleng-geleng ya, kejadiannya jam berapa itu semua tidak ada persesuaian. Jadi tolong buat Mbak Angel, Anda sudah disumpah sebagai saksi, tolong bicaralah yang sejujur-jujurnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ya saya pun mengalami di tempat itu. Jadi saya tahu persis kejadiannya, apa yang terjadi. Jadi ada beberapa tadi fakta-fakta yang dikejar orang banyak itu tidak benar. Gitu. Perihal debat tidak ada seperti itu. Itu jadi ya saya mohon dengan sangat Mbak Angel ya nggak usah berbelit-belit lah supaya ini menjadi terang semuanya. Kayak dibilang tadi orang. Kita harus tegar, harus kuat ya. Mudah-mudahan ujian ini akan selesai dengan apa dengan waktu yang berjalan itu ya. Oke. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih.